Claudia Schönemann turut mencetak satu gol dalam kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 7-0 atas Timor Leste di laga pembuka Piala AFF U19 Putri 2023 pada Rabu 5 Juli 2023. Siapa sebenarnya gadis keturunan Jerman itu? Berikut ini ulasan profil Claudia Schönemann, pemain tim nasional Putri Indonesia U19. Timnas Indonesia Putri menggilas Timor Leste 7 gol tanpa balas dalam laga perdana Piala AFF U19 Wanita 2023 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Nama Claudia Schönemann menjadi salah satu pilihan barisan penyerang skuad Garuda Pertiwi Muda di ajang tersebut. Di bawah asuhan pelatih Rudi Eka Priambada, Claudia Schönemann bakal menjalani persaingan ketat dengan sejumlah pemain depan Indonesia lainnya seperti Armita Oktaviani, Aulia Almabruro, Marcela Awi, Maizura Yusuf, hingga Yasmin Cahyono. Kepercayaan yang diberikan sang pelatih dijawab oleh Claudia Schönemann di laga pertama Grup A Piala AFF U19 2023 dengan sumbangan 1 gol pada menit ke-25 ke gawang Timor Leste. Claudia Schönemann mengulangi catatan di Piala AFF U18 2022 lalu. Tampil di tempat yang sama, ia mencetak gol indah lewat tendangan jarak jauh dari dalam kotak penalti untuk menjebol gawang Singapura pada 22 Juli 2022. Gol sematawayang Claudia Schönemann yang masih berusia 13 tahun kala itu memastikan kemenangan Timnas Indonesia Putri dengan skor tipis 1-0 melawan Singapura dalam partai perdana Grup A Piala AFF U18 2022. Claudia Alexandra Schönemann lahir di Tangerang, Banten tanggal 24 April 2009. Sejak usia belia, Claudia Schönemann sudah menyukai sepak bola hingga menjadi salah satu pilar utama Timnas Indonesia Putri kelompok umur hingga sekarang. Kesukaan Claudia Schönemann terhadap sepak bola tidak terlepas dari lingkungan keluarganya. Gadis blasteran Jerman Indonesia ini merupakan keponakan Timo Sheneman yang pernah menjadi pelatih Persema Malang, Persiba Balikpapan hingga Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2009.